Ustaz, tolong jelaskan Sunni, Syiah, Wahabi, Aswaja. Minta doakan untuk remaja masjid Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara, Ulu, Tanjab Timur. InsyaAllah. Sunni diambil dari kata sunnah. Orang yang berpegang kepada sunnah adalah ahlu sunnah. Itulah dia disebut dengan aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Sunnah itu apa? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Sunnah cakap Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sunnah ucapan Nabi. Sunnah perbuatan Nabi, Nabi sebelum tidur malam sholat witir, Nabi memakai baju putih, Nabi bersorban, itu sunnah Nabi. Sunnah ketetapan Nabi, Nabi mengakui perbuatan sahabatnya. Contohnya, sholat sunat wudhu yang dilakukan oleh Bilal, Nabi mengakui walaupun Nabi tak pernah membuatnya. Perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi, itu sunnah. Berpegang kepada sunnah disebut dengan ahlus sunnah atau sunni. Syiah, beda kita dengan Syiah ada lima. Yang pertama, Syiah beriman kepada imam yang 12. Sayyidina Ali, meninggal Ali, digantikan oleh Hasan, meninggal Hasan, digantikan oleh Husain, Husain meninggal, digantikan Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, digantikan oleh Baqir, meninggal Muhammad Baqir, digantikan Ja'far Shadiq, sampai ke bawah. Ini mereka punya keyakinan. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir. Sedangkan kita tak percaya kepada imam 12. Mereka yang membuat-buat sendiri imam 12. Perbedaan kedua, kata mereka setelah Nabi meninggal, yang menjadi khalifah wajib Ali. Sedangkan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita tidak meyakini itu. Kita meyakini Abu Bakar dan Umar hasil musyawarah para sahabat kaum muslimin, ijma'. Tiga, mereka mengatakan Quran yang asli dipegang oleh Imam Al-Qa'im, Imam Mahdi, yang mereka turun keluar, tunggu keluar. Sekarang Imam Mahdi belum keluar. Maka Quran yang ini sudah banyak pemalsuan di dalamnya. Kalau memang ada kepalsuan, kenapa mereka pakai sampai sekarang? Kata mereka, sebelum yang asli datang, pakai dulu yang KW ini. Itu perbedaan kita. Empat, kita berbeda dengan mereka dalam masalah taqiyah. Taqiyah menutupi identitas diri. Mereka kalau berkumpul kebetulan banyak orang NU, ngaku NU. Kalau banyak orang Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Kebetulan banyak orang Ahlus Sunnah, mereka mengaku, kau Sunni, ana Sunni. Kebetulan banyak orang Syiah, dia ngaku Syi'i. Kalau kebetulan sama, dia ngaku Susi. Sunni Syi'i. Taqiyah namanya. Lalu kemudian yang kelima, bada. Bada, Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Setelah terjadi, baru Allah tahu. Namanya bada, ya beru bada. Ini lima perbedaan kita dengan Syiah yang tak bisa ditolerir. Yang berkata begini adalah Syekh Ali Jum'ah, dosen guru besar usul fikih dari Universitas Al-Azhar Mesir. Wahabi itu apa? Itu adalah pengikut yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab dari Najd, Riyadh, 1000 kilo dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikutnya disebut dengan Wahhabi. Yang ngomong begitu bukan saya, saudara kandungnya namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis buku tentang saudara kandungnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak cocok dengan saudara kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandungnya itu sendiri menulis buku, dia sebut saudaranya itu Wahhabi. Sedangkan mufti Makkah namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mazhabnya Syafi'i, dia menulis kitab judulnya Fitnatul Wahhabiyah, Fitnah Wahhabi. Mau tahu lengkap tentang Wahhabi? Saya tulis pada pembahasan ke-36 dalam buku 37, masalah populer, masalah talqin, masalah ziarah kubur, masalah baca Quran di kubur, masalah baca Yasin, masalah tahlil, masalah 37, masalah Wahhabi 36, masalah Syiah 37. Saya tak jual buku, tapi bisa di-download di Play Store, insyaAllah. Allah ma lana rabbun siwa